Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nur Aziz bin Sulaiman. Ya. Berjumpa kita lagi malam ni. Ya guys, ayo guys. Share guys. Come on. Panggil rakan-rakan semua masuk. Ayo. Ya. Kasih ledak ni malam. Ayo. Kasih share baru-baru guys. Panggil semua masuk dulu guys. Malam ni nak cerita flavor baru guys. Mantap. Ya, kita kasih goyang dulu. Ya. Kasih share dulu baru-baru guys. Come on. Ya. Asrachu is watching. Hai, bosku. Rashid Ahmad Nawi is watching. Hai, sisku. Ada mana juga? Dah sampai ke destinasi ke belum? Acu ada mana? Masih kerja ke tu? Aduh, yai pun. Wah. Kita kasih goyang dulu yuk. Ayo. Ya, guys. Come on, guys. Keep share. Yuk. Come on. Kan? So, malam ni nak cerita flavor baru lah kan. Asyik nak cerita flavor sama kan. Bosan juga kan. Betul tak? So, malam ni nak bawa flavor baru ya, daripada dia creamy series dia 50 PVG. Mantap guys. So guys, keep share guys, panggil rakan-rakan semua masuk. Panggil kawan-kawan semua masuk dulu, kejap lagi baru kita bercerita. So sekarang ni kita goyang lagi yuk. Ayo goyang lagi. Dah kat Penang ni Zee. Jalan-jalan. Mantap sisku. Hati-hati di jalan raya. Ya, hati-hati berjalan-jalan. Bersiar-siar. Makan angin. Makan-makan. Jalan-jalan cari makan. Surut acu. Kek kilang. Tak apa. Still kerja. So, siapa ada dekat dalam lab tu? Siapa ada dekat dalam tu? So, minta bantuan lah kan. Macam biasa. So, share dulu. Paru-paru. Ya. Tag lah rakan-rakan kan. Tag lah semua kawan-kawan bagi masuk kan. Bagi padu-padu kan. Jangan tag bos sudah masuk. kan. So guys, malam ni kita nak layan flavor baru. Abdul Wafi Syami is watching. Hai, bosku. Thank you. Ya. So share dulu guys. Share dulu bagi semua masuk kan. Sebab malam ni kita nak layan creamy series. Kita nak flavor baru. Baiknya. Dan share Rashid Ahmad Awi. Thank you sisku. Thank you. Mantap. So sebelum kita nak start dulu ni,
Kita goyang dulu yuk dulu. Sementara tu semua tu masuk. Abdul Wafi Syahmi, tak guna port aku ke? Guna bosku. Mana boleh tak guna? Mesti guna punya. Ha nampak? Ha nampak? Aku dah reboot balik lah. Cun-cun punya. Dah cun-cun. Tapi dalam ni aku lain aku punya flavor favorite aku lah. Ha, tapi malam ni aku tak buat mode ni sebab dah tiap malam dah aku buat ni. Ha, so bagi dia rehat dulu lah. Boleh rehat dulu kan. Muhammad Nusyarif watching. Hai hai bosku. Azizi bosku terbaik. Mantap bosku. Mantap bosku. So share dulu guys. Share dulu guys. Padu-padu je. Share. Ya. Ha, so aku nak bawa mood malam ni tapi nak bagi dia rehat dulu lah. Nah, mood dalam keadaan okey. Ha, ni owner dia. Abdul Wafi Syahmi. Ha, ni owner dia. Ha, kita pinjam dengan orang kan. Chill-chill je kan. Abdul Wafi Syahmi. Jadi tak? Jadi bosku. Mesti mau jadi. Semua kasih on kan. Mantap tak mantap kan. Ha. Nak lagi beritahu. Nak lagi beritahu eh. So wala. So macam biasa guys. Keep share dulu. Panggil semua-semua rakan masuk. Ha. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziz Sulaiman eh. Saya nak bercerita pasal produk vape lah. Malam ni kan. Nak cerita pasal flavor tu je. Chill-chill je live ni kan. Ha. So malam ni kita layan dugem. Ya. Dandut-dandut bosku. Ayuh. Ha. Nampak? Kasih goyang lagi. Dia sudah masuk bosku. Ya. So malam ni kita nak yang creamy TV. So mana yang baru join live aku ni, keep share guys. Ah, bantu aku share guys sebab nak bagi semua kawan-kawan kat luar tu masuk. Ah kan, mana yang perokok-perokok tega tu kan. Ah boleh lah. Ah tengok live aku ni kalau ada niat kat hati nak berhenti merokok. Ya. So aku nak bagi tahu satu, vape adalah alternatif terbaik untuk kita berhenti merokok. Betul tak guys? Betul tak guys? So siapa dalam live aku ni, betul tak apa cakap? Betul tak apa cakap? Khairul Azhar is watching. Hai bosku Otaiku. Mantap. So keep share guys. Give me love, give me like. Come on. Ya. So malam ni aku nak cerita pasal creamy series. Aku nak cerita pasal creamy series. Flavor ni pun member aku bagi kan. Dia kata try lah, dia rasa ni kan. Aku dah bagi aku rasa dia okey. Tapi itulah malam ni nak bawa dalam live. So aku akan cuba flavor ni dalam live aku ni. Aku tak pernah try lagi flavor ni kan. Aku tak pernah try. So member aku kata, ha nah, kau ambil flavor ni dia. Kau try malam ni kan. Kau nak macam boleh pergi tak boleh pergi kan. Aku isap boleh pergi dia kata kan. Kita tak tahu kan dia cerita macam ni kan. Boleh pergi ke tak boleh pergi ke. So malam ni kita nak ladak ni flavor kan. Kita tengok macam mana boleh pergi tak boleh pergi. Ya guys, keep share guys. Padu-padu guys. So aku malam ni akan bawa aku punya mood Mirage. So mood ni tak tepi lah. Nak bagi dia rehat sebab dah banyak kali aku bawa dah dia. Dah banyak kali dah aku bawa dia. Kesian dia kan, bagi dia rehat dulu kan. So malam ni aku nak bawa aku punya mood Mirage. So aku nak bawa tank Hadali aku. Julahi Mat Razik is watching. Hai. Bosku. Betul. Bukan setakat vaping kan. Bukan setakat pakai mood. Pakai port. Apa lagi kan. Tentu terbaik. Macam-macam bosku. So malam ni aku nak cerita satu alternatif terbaik untuk korang berhenti merokok. So guys, macam biasa guys, keep share guys kan. Panggil perokok-perokok tega semua kat luar tu masuk. Ha kan. Kita tengok macam malam ni boleh gegar tak boleh gegar ni industri kan. Ha, ayo. Ha. So guys, malam ni aku nak buat aku nyemut miras dengan tank andali aku. Ha, sebab aku nak yang flavor ni creamy series. Sekejap guys, kasih slow dulu. So flavor ni creamy series kan. Aku nak tengok dia boleh pergi tak boleh pergi dalam aku punya tank reaper ni kan. Ha, kalau tak boleh pergi, kita try bagi dia boleh pergi kan. Ha, betul tak? Sebab setting semua kat tangan. Ha, setting semua di tangan anda. Yeah. So, aku bagi aku setup dulu. Ha, flavor rahsia. Kita setup dulu. So, aku nak setup aku punya tank ni Pakai kantar 26 lah. Kantar 28 ni bosan lah. So guys, keep share guys. Ayo, kasih padu-padu guys. Padu-padu lah. Malam ni kita kasih ledak ini industri kan. Macam tengok boleh pergi tak boleh pergi. So guys, aku akan buat Kantar 26 daripada Lightning Vape. Yang beta padu bosku. Orang kampung mantap. Besok jumpa. Ya, kenduri member kita kahwin lah. Besok boleh jumpa kat sana kan. So aku akan buat kantar 26 malam ni. Aku akan buat kantar 26. Aku akan setting dalam aku punya dripper Hadali. Kau berbelit lidah Cik Man. So aku akan
setting dulu aku punya tank handali ni. Ah, so mana yang baru join live aku ni? Ah, saya Nur Aziz Sulaiman. Saya bercerita pasal flavor vape, produk vape, kan, cara-cara nak bertimbuk kok, alternatif terbaik, kan. Yang beta terbaik, asyik, asyik bosku. Memang asyik ni malam. Ni malam kita bagi asyik, ni malam kita kasi baru bosku. So keep share guys, keep share guys. Bagi nyawa sikit, kan. So bagi aku recall aku ni, so aku akan buat kanta 26 malam ni. Aku akan buat kanta 26. Aku akan buat dalam tank hadali aku. Dripper lah, dripper eh, tank dripper aku. So aku akan set up dulu aku punya tank. So aku akan pakai kanta 26. Aku pakai kanta 26, aku setting 3.0. So dekat sini 1.5, 2.0, 2.5, sini 3.0 lah. So akan aku akan buat lilit dalam 6 rep. So 1 2 3 4 5. Ya. So aku bagi aku dulu ni. Karaza, jangan kata 26. Kenapa bosku? Kenapa bosku? Jangan kata 26. Tak apa, kita try ya, tengok macam kan. Koyak tekak kan, Karaza. Ui, koyak tekak. Menakutkan kan, menakutkan. Gen beta, mantap bosku. Keep it up. Mantap bosku. Keep it up. Don't give up. Apa lagi satu? Don't give up. Keep it up. Apa lagi satu? Lupa lah. Tak apa, kita try. Kita try. Koyak tak koyak lah kan cerita bosku. Kan? Kita try dulu tengok macam kan. So, boleh je kalau nak set up kata 28 kan dalam tank Reaper ni kan. Kita try bosku kan, dia boleh pergi tak boleh pergi kan. Sebab kita nak tengok dia punya flavoring. Kita nak tengok dia punya flavoring dengan kata 26 ni macam boleh pergi tak boleh pergi kan. So guys, keep share guys. Bagi aku love, bagi aku like guys. Padu-padu guys. So malam ni nak cerita creamy series bosku. Lain macam creamy series eh. Lain macam ha. So Iron creamy series. PGVG 50-50 Muhammad Ramdan Spring. Hai bosku. Tabik Spring 1. Mantap. Malam ni nak layan creamy series. Nak layan creamy series dalam tank hadali. PGVG 50-50. Berapa persen kita tak tahu kan. 20% kita tak tahu. So kita try dulu. Kita try dulu tengok macam. So aku nak set up aku punya tank ni dulu. Nak letak ke tank dulu. Gigil tangan kau, gigil dengan kau. Cakap macam tu koyak tekak. Takut pakcik. Kan? Takut pakcik. Jangan macam-macam bosku. Jangan macam-macam bosku. So, bagi aku setup dulu aku punya tank handali ni. Tank handali ni adalah salah satu tank kegemaran aku. Pasal dia adalah salah satu tank yang hole dia agak sempit sikit. So sedap lah nak layan kan. Nak layan dalam creamy, nak layan soaky. So ada heat dia sampai. Flavoring dia pun sampai sebab dia Dripper, mana-mana dripper semua flavoring sampai. Jangan risau, kena setting cun-cun mesti sampai punya flavoring. Jangan risau lah kan. So kita try dulu kan tadi 6. Tengok dia macam mana, boleh pergi tak boleh pergi kan. So guys, apa lagi guys? Keep share lah kan. Keep share. Give me love, give me like. Oi, lagu bukan kelengkeng-kelengkeng cik man. Lagu bukan kelengkeng-kelengkeng kan. Malam ni kita layan dandut. Layan dandut. Kita nak tengok flavor ni ngam tak ngam, padu tak padu. Kawan saya kata flavor ni mantap. Dia kata macam tu. So kita nak tengok macam mana dia punya mantap kan. Kan. So keep share lah guys. Keep share, bagi aku love, bagi aku like macam biasa lah. Panggil kawan-kawan semua kan. Kat luar tu maknanya yang berokok-rokok tegak kan. Masuk live aku ni sebab aku nak cerita alternatif terbaik untuk kita berhenti merokok. Aku nak cerita sikit lah pasal flavor yang ada dekat industri vape kita sekarang ni kan. So memang banyak lah. Kalau nak cerita daripada A sampai Z, besok subuh lusa tulak tak habis kan. Sebab flavor banyak sekarang. Ui, bukan kelengkeng-kelengkeng Cik Man. Ui, asyik Cik Man ui. Ui, lagu dia asyik malam ni. Ui, bukan macam biasa Cik Man. Lagu dia memang asyik malam ni. So aku nak cerita sikit lah pasal produk vape kan dalam ni. Aduh, dia boleh hantar gambar gelap pula Cik Man. Kita try lah dulu je. Ngam tak ngam. So aku dah masukkan kantal aku dalam dalam tank adali pun ni kan. So aku macam itulah, potong dia ni.
lagu kan biasa-biasa. Lagu kan biasa-biasa kita buat malam ni. Bukan kleng-kleng-kleng-kleng. Bukan kleng-kleng-kleng-kleng-kleng-kleng. So guys, malam ni aku nak cerita Koime series. Flavor baru guys. Ya, main-main guys. Flavor baru. Orang kata flavoring dia mantap. Mantul. Orang kata hit dia padu. Kita tak tahu lah kan. Kita nak try malam ni. Tengok dia padu ke tak padu ke kan. Ui, makin rancak kau Cik Man, makin rancak kau kan, makin rancak aku dekat, makin rancak dia masuk. Ui. So dekat sini biasalah kita reset dulu ni. Kita reset dulu. So guys, keep share guys. Padu-padu guys. So panggil rakan-rakan semua masuk kan. Kau share kat grup mana-mana kan. Semua dia orang masuk. Tengok ni budak ni kan. Dia buat live pasal vape man. Cara nak bertimokok kan. Flavor-flavor terbaru sekarang kan. Malam ni nak layan flavor creamy pula kan. 50-50 PGVG. Dia dulu ada satu nama. Tapi sekarang dia dah update lah dia punya nama tu. Lebih kurang macam tu lah. Aku pun tak berapa nak pasti kan. Dulu dia ada satu nama dia. Tapi sekarang dia dah update dia punya nama. Dia bagi nama baru lah kan. Dekat flavor dia ni. So mantap flavor dia yang dia kata. So malam ni kita nak try kan. Tengok macam dia padat ke tak padat, padu ke tak padu kan. So kita try dulu. So aku dapat dekat sini aku dapat dekat sini ohm 0.78 ohm, hampir ke 0.8 ohm lah. So guys, macam biasa guys, keep share guys kan. Mana yang baru join live aku ni, macam biasa lah, keep share lah. So aku nak Aziz Sulaiman, aku cerita pasal produk vape lah, pasal flavor vape, pasal setting. So malam ni aku bawa Mu Mirage, aku pakai tank Hadali, aku pakai kanta 26, aku buat 56 rep, 56 rep 3.0 diameter, mantul Pak Abu, woi, lagu kau, woi. Kau mesti biasa lagu Cik Man malam ni kan, kau mesti biasa lagu ni kan, woi lama lagi lagu dia, lama lagi bosku. So guys, aku nak aku rapatkan dulu, aku nak rapaskan dulu aku punya ni. Cairo Azhar, nama brewer lama. White Boy, nama baru DC. Oi. Macam tahu-tahu je tu. Kan? Macam tahu-tahu je tu. Bagi aku set up aku punya coil dulu ni. Oi, cantik berapi dia Cik Man. Oi. Tu. Oi. Kita tengok dia boleh pergi tak boleh pergi malam ni. So guys, macam biasa guys, keep share guys. Bagi aku love, bagi aku like pada baru guys. Ya. So kita naikkan industri vape kita sekarang ni guys kan. Kita bagi industri vape kita ni padu sekarang guys kan. So aku dah drip aku punya lantai. Aku dah set up aku punya tank. So sekarang masuk macam aku nak masukkan aku punya cotton pula. Ui. Ui, bukan biasa Cik Man. Cairo Azhar, Ong 07. Memang nangis lah tekak tu bang. Serius lah. Memang menangis. Takut ya. Tak apa. Kita tengok dulu. Nangis ke tak nangis, apa ke tak apa, belakang cerita kan. Kita nak try dulu malam ni. Tapi flavoring dia memang mantap. Tak dinafikan. Flavoring dia ni apa, peminat, penggemar biasa orang layan. So bagi aku tak tahu lagi. Tak apa. Kita try dulu. So aku dah masukkan aku punya cotton dalam ni. Ui, aku dah masukkan aku punya cotton dalam ni. So mana aku punya gunting tadi. Bukan kelengkeng. Muhammad Iqbal is watching. Hi bosku. Thank you join my life. Thank you. So keep share. Bantu aku share guys. Bagi aku like. Thank you guys. Korang memang awesome lah semua. Semua memang awesome. Yang bagi aku share, yang bagi aku love, bagi aku like kan. Korang memang awesome. You are awesome. Macam tu orang kata. So malam ni kita layan dangdut dugem-dugem. Dangdut campur dugem, dugem campur dangdut. Dengar pening balik macam mana. Lagu pun koyang-koyang macam tu kan. So aku dah masukkan aku punya kapas. Okay. Aku dah masukkan. Flavor belum tunjuk lagi. So malam ni kita layan Creamy Series. So aku buat setting kantal dekat sini. Kantal 26. 3.0 diameter. Aku buat
5-6 rep. So aku dapat ohm dekat sini 0.78 ohm. Dia hampir-hampir ke 0.8 ohm lah. So sesuailah, sesuailah untuk layan. Mana yang flavor-flavor creamy, yang dia punya tahap nikotin dia tak berapa nak tinggi. So heat dia tu tak berapa nak tinggi lah. Cil-cil macam 0.6% ke 1.2% ke 1.8% ke kan. So aku dah drip, aku dah setting aku punya tank Hadali. Semua dah standby, aku punya ni pun dah standby. So flavor je, flavor Aero Azhar, saya tak kapas bagi gebu-gebas beku. Gebu-gebas padu-padu-padu. Syah sikit. Ni dah gebu-gebas dah ni. Gebu-gebas mantap-mantap. Lembut, lemah gemalai. Semua ada mantap. Macam-macam lah. Macam-macam lah cik man. kantoi pula. Terima kasih. Goncang lu. Ui, kesebutan Allah lim. Ya. So aku nak tunjuk . Aku nak tunjuk level yang aku akan bawa malam ni. Kena dengan lu. Kena dengan lagu. Kena dengan lagu Cik Man. So malam ni aku nak layan flavor ni. Flavor ni nama dia, flavor ni daripada ODC. Dulu nama brand dia Aero Azhar. Memang sesuai, memang sesuai bosku. So dulu nama brand dia White Boy. So sekarang dia dah olah balik nama dia tu. Dia letak ODC. ODC, bukan OCDC, bukan ACAB, bukan HSBC, apa semua, bukan. Nama dia ODC. Kau, Muhammad Nashim, Kamarudin is watching. Hi, bosku, thank you, join my life. So, keep share guys, bantu aku share, bagi aku like, bagi aku love, thank you guys. Korang memang awesome. So guys, aku nak layan creamy series. Ni creamy series guys, daripada ODC. Nama dia ni Caripel lah, lebih kurang lah nama dia. So dia ni antara campuran apple dan hint of toffee. So toffee, korang tahu tak apa toffee ni? Antara gula dengan mentega. Mentega. So gula dengan mentega dia orang masak. Dia orang caramelize kan. Macam itulah sebutnya, jangan suruh aku ulang lain nanti. Dia orang buat macam tu. So dia orang gabungkan gula dengan mentega ni. Dia gabungkan, dapatlah toffee. Toffee ni dia letak dalam ni, dia campur pula dengan apple. Dia ada dua flavor. Satu caramel, satu lagi brunch. Macam itulah brunch. Brunch, brunch tu dia adalah gabungan antara kacang bakar, kacang yang dibakar, dengan pisang yang berkrim. Kacang yang dibakar dengan pisang yang berkrim, pisang rasa krim. Dia letak dalam satu botol flavor. Dalam gabungan flavor tu dapatlah satu flavor. Nama dia brunch. So yang aku layan ni caramel. Antara gabungan apple dan hint of toffee. So caramel lah, mesti dah dia ada caramel kan. So ni flavor ODC. So dekat sini dia bertanda dekat hijau, dia bertanda dekat merah, tapi kuning dia tak tanda. Biasa yang kita tahu kuning ni 0.6%. So hijau ni 1.2% dan merah ni adalah 1.8%, tapi yang ni aku tak tahu berapa persen. 1.8% ke 1.2% kan, sebab member kata nah. Beh. Alah ni kau try. Aku pun careful. Bolehlah kan. Aku cakap bolehlah. Malam ni kasi entak lah kan. Kasi ledak lah ni flavor kan. So flavor ni nama dia ODC, brand ODC . ODC careful. Careful. So guys, kat sini dia punya PGVG dia. PGVG dia 50-50. VG 50-50. 50-50. So macam biasalah. So guys, kat sini dia tulis mood and pot compatible. Dia tulis kat sini mood and tak nampak pula. Mood and pot compatible. So guys, aku nak beritahu, kalau dia ada tulis macam tu, so flavor ni sesuai untuk masuk tank mood macam ni, ataupun dia sesuai untuk masuk dalam pot. Dia dua-dua sesuai. Tak ada halnya. Boleh masuk. So guys,
dia boleh masuk dalam port, dia boleh masuk dalam mode. Dalam mode macam biasalah, kita pakai RTA, kita pakai RDA, kita pakai tank biasa, MTL ke, tak MTL ke kan. So dia sesuai lah, dia sesuai lah, tapi kena dengan setting, kena dengan setting. So aku adalah try tadi kan, Syah-Syah dia punya research, aku research sikit macam mana setting dia ni. So aku dah perasan setting dia ni pakai kantal 26, 3.0, 56 rep kan. So tu aku nak try tu, Abdul Wafi Syahmi, nanti aku sponsor phone lah, baru nampak nanti. Woi kau, woi bukan klengkeng-klengkeng ni kan, bukan klengkeng. Muhammad Amin Syahmin is watching. Hai 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 bosku, thank you join my live. So guys, mana yang baru masuk live saya ni, so Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Nur Aziz Sulaiman . Saya bercerita pasal produk vape, saya bercerita pasal flavor vape. So aku nak minta bantuan korang untuk share guys, share live aku ni kat mana-mana grup yang korang nak. Panggil rakan-rakan semua masuk, sebab aku nak bagi tahu macam mana cara untuk kita berhenti merokok, apa tentif dia yang terbaik. So inilah tentif dia yang terbaik untuk kita berhenti merokok. Memang mantap guys. So guys, panjang borak. So level ni 30 ml, level ni 30 ml je. Botol dia kecil je, kecil je boleh. Nampak kecil je, dia 30 ml je. Dia 30 ml je, dia tak besar. So kawan aku kata harga dia RM35, betul ke? RM35. So dia 30 ml je. Dia bukan 50 ml, dia bukan 60 ml. So dia 30 ml sahaja, 50-50 PGVG ODC Careful, gabungan apple dan toffee. Sampai. So bagi goncang dulu. So aku nak drip aku punya flavor. So guys, nak tanya sikit dalam live aku ni. Korang tengah layan flavor apa tu? Korang tengah layan flavor aku pun. Comment guys. So marilah kita sama-sama kan, layan sambil-sambil kita layan flavor, kita borak-borak santai lah malam ni kan, betul tak? So mana-mana ada persoalan ke kan, tak faham ke, nak tanya pasal setting ke apa kan, mana yang aku boleh jawab, aku jawab. Mana yang aku tak boleh jawab, terpaksalah kita sama-sama search dekat Google, search dekat Facebook kan. So dia orang lagi arif lah kan. So aku, masa aku baru-baru belajar, Abdul Wafi Syahmi, flavor ketum ada tak? Flavor ketum lah, ketum bak ayo. Macam tu, ketum tak lah. Flavor ketum tak ada lah. Entahlah lah flavor ketum. Guys, aku dream . Wih, bagi bau tu. Bau dia naik weh. Bau dia naik. Wuih. Bau dia naik guys. Apple dengan, aku dapat apple dengan cream. Apple lemak-lemak. Dia tak lemak. Apple cream-cream macam tu lah. Apple krim-krim lah, apple. Tapi aku dapat rasa macam bau apple tu macam kuat lah. Nurul Huda Khalid is watching. Hi, Sisku, thank you join my live. So keep share guys, give me a love, give me a like. Thank you guys, korang memang awesome. Korang memang awesome. So guys, aku nak drink aku punya kapas. Dah ready ke tu? Tak tahulah berapa persen ni. Member tu tak cakap pula berapa persen kan. Kita try je ni. Apa nak jadi lepas ni, jadilah. Apa nak jadi, jadilah lepas ni kan. Wuih, nice lah air. Abdul Wafi Syahmi, bini tak ada kat rumah ke? Bini tak ada kat rumah. Dia kerja. Wuih. Wah. Wuih. Lagu dengar. Wuih. So aku dah drip aku punya cotton. Flavoring dia ada colouring sikit lah. Dia macam colour Perang pekat. Bukan merah, perang pekat lah ni. Khairul Azhar, copek lah kasut. Khairul Azhar, ni seorang kawan aku, Khairul Azhar agak nama dia ni. Thank you bosku, join my life. Thank you. Okay, nasa, let. Takut Cik Man. Bukan kaleng-kaleng Cik Man, bukan kaleng-kaleng. Kau, kita up sikit firing dia. Kita fire dalam 20 okey. Nor Lee Muhammad Azmi is watching. Hi Sisku, thank you Jamal lah Sisku. Thank you so much. Brr.
Katal 26 3.0 remiter 5.6 red. Kau rasa? Bagi aku minum dulu. Bagi aku minum dulu. Yakutnya. Yakutnya. Okay, try guys. Doakan aku berjaya. Doakan aku berjaya guys. Doakan aku berjaya. Bukan biasa-biasa bosku. Bukan biasa-biasa. Berapa persen ni? Weh, ni berapa persen ni? Weh, ni berapa persen ni guys? Berapa persen ni guys? 1.2% ke ni? Ni 1.2% ke? Weh. Weh, kau. Ya, ya, hai. Tapi guys, tapi flavoring dia nice guys. Flavoring dia memang nice. Kita naik lagi 1 watt. Kita fire 21 watt. So aku dapat kat sini. Aku dapat kat sini 4.04 volt. Khairul Azhar, standby air seperti. Tak tahu ni berapa persen bosku. Are. 0.7 ohm. Bukan biasa-biasa. Along KMS watching. Hai bosku. Hai. Halo. Sehat ke tu? So macam biasa lah guys. Minta bantuan untuk share lah. Minta bantuan untuk share. Kau rasa 2.2%. Ini 2.2%. Oh ini dia buat heat dia macam HTPC je. First dia 18, 1.8%, 2.2%, 2.4% ke? Along, okay, RPM 80 Pro ada jual tak? Kita tak jual barang bang, tak maaf. Saya tak jual barang, Saya tak jual barang, saya cuma perkenalkan produk je. Saya bercerita pasal vape, saya bercerita pasal produk vape, saya bercerita pasal flavor. Tak maaf, saya tak jual barang. Saya bercerita je, saya borak je. Atomic Taro is watching. Hai bosku, mantap. So bantu aku share. Malam ni kita kasi gegar industri. Mantap. So aku cerita pasal produk vape. Mood pot semua aku sapu habis. kan. So malam ni aku layan creamy series . Daripada ODC, iaitu flavor Kerpel. Guys, aku nak cakap pasal dia punya flavoring . Flavoring dia memang sedap guys. Ada betul-betul ada. Aku dapat rasa apple, bukan apple masam, bukan apple hijau, bukan apple merah. Kau tahu macam apple pie, apple yang macam ada lemak sikit, tapi ni tak berlemak sangat. Dia macam sikit-sikit je lemak dan dia ada macam manis-manis apple. Dia ada manis-manis apple dia tu. So aku dapat rasa macam ada manis-manis sikit, tapi tak adalah manis sangat. Mungkin pasal ni dripper kot, ni dripper. Kalau layan dalam DL, manis tu dia potong. Dia potong manis tu. So aku dapat rasa macam dia ada lemak sikit. Lemak caramel tu kot, mungkin lah. Mungkin lemak caramel tu dicampur dengan apple. Carol Azhar, tu custom owner kedai yang minta dekat brewer macam tu. Oh serius bosku . Pelama I custom bosku. Jahat, memang jahat. So aku dapat rasa macam tu. Aku dapat apple dengan caramel yang diadun sekali. Ni tekak aku. Apple dengan caramel diadun sekali. So aku dapat manis-manis apple, ada lemak-lemak caramel sikit. So aku dapat rasa macam sekejap . Bila aku inhale, aku dapat rasa apple yang agak nice sikit. So bila aku exhale, aku dapat rasa lah
mungkin lemak tu datang ni daripada mentega. Ha, mentega dengan apa tadi? Dengan gula. Mungkin manis itu datang pada gula. Dan lemak itu datang pada mentega. Ha, atau mentaro. Dan share bosku. Thank you bosku. Mantap, mantap, mantap. Thank you. Terima kasih, terima kasih. You are the awesome. Korang memang awesome. Thank you guys sebab share aku punya live kan. Bagi aku love, bagi aku like. Sangat thank you guys. So aku dapat rasa dia punya lemak-lemak dia sikit sebab dia ada mentega. Aku dapat rasa apple yang ada caramel. Apple, caramel, dia adun sekali aku dapat macam manis-manis apple dicampur dengan ada lemak-lemak sikit. Tapi tak apa nak lemak. Mungkin sebab aku layan dalam Ripper. So kalau aku layan dalam MTL macam ni Tank Doggy Style kan, Tank Doggy Style. Ni Tank MTL, macam Tank Kevan, Kevan Light, Kevan Prime, Kevan. Macam apa lagi, apa lagi yang tank-tank MTL kan. Banyak lah, Tank MTL memang banyak. So mungkin dia akan potong sikit manis tu. Manis dia tu akan potong sikit. Manis dia akan potong sikit. So flavoring untuk MTL bagi aku lah, aku rasa mungkin apple dengan mentega. Apple dengan mentega. So untuk gula dia dah jadi rendah sebab dalam MTL dia dekat sikit. Minum air dulu guys. Minum air dulu guys. 2.2% dan layan dalam Ripper kau. So bagi aku dalam MTL macam tulang rasa dia. Manis dia tu dia potong sikit. Tapi serius guys, flavoring dia memang sedap. Ini kalau aku rasa, kalau ambil yang 1.8% kau layan dalam pot Caliburn. Jangan layan dalam Orient DNA, kau jangan. Jangan buat hal. Orient DNA dia punya firing dia padu. Lain satu dia memang tangkap. Dia memang bagi prohit dia. Dia memang bagi prohit. Untuk flavoring dia agak kurang sikit. Tapi untuk prohit dia memang jahat lah. Memang jahat. Macam dalam .AIO kan. Tu semua memang padu lah. Aku rasa kalau masuk flavoring macam ni. Flavoring macam ni. Dalam Caliburn, dalam Aladdin Pro aku rasa E. Aku rasa memang E. Serius aku cakap. So apa lagi pot yang baru sekarang. So memang E lah kalau untuk flavoring punya pot. Memang sesuai masuk ni. Sebab dia tulis kat sini mood and pot compatible. So dia sesuai untuk masuk mood dalam tank. Dia sesuai juga untuk masuk dalam pot. Tapi flavoring dia guys, flavoring dia memang tak nafi lah. Flavoring dia memang aku minat lah. Serius memang aku minat dia punya flavoring. Memang sedap. Memang sedap dia punya flavoring. Kan Muhammad Taufik is watching. Hai bosku. Thank you Jamal Life bosku. So keep share, bagi aku love, bagi aku like. Thank you bosku. Thank you bosku. Bagi kuasa lagi sebab dia punya flavoring dia sedap lah. Aku suka dia punya flavoring. Serius aku sedap. Kena beli ni. So guys, korang yang kalau nak beli, boleh cari dia orang punya page dekat Facebook. Dia punya page dekat Facebook tu dia tulis ODC. ODC tak pun korang cari DKVC. DK apa? Mention sikit. DKVC apa benda? Lebih kurang macam tu lah dia punya nama. So flavoring dia memang aku minat. Serius aku sedap. So macam biasa lah guys, kalau korang layan dalam Ripper, korang kena rajin-rajin sikit lah. Mana owner flavor dia tu, minta maaf lah ya sebab sedap sangat. Noor Azwan Zul is watching. Hai bosku. Thank you join my life. Thank you. Kan, kita nak cerita pasal produk creamy malam ni. Produk creamy. Padu guys flavor ni. Padu. So dia daripada ODC. Ya, ODC. Flavor Crapple. Apple gabungan toffee. Wow, nice bosku. Memang sedap. Flavoring dia memang aku minat lah. So guys, nak tanya sikit dalam live aku ni. Korang tengah layan flavor apa? Korang tengah layan apa? Pot apa tengah pakai sekarang kan? Kan, mana tahu kan? Boleh share-share sikit dalam live kita ni kan? So ramai juga orang yang nak tahu kan? Nur Azwan Zul, hai bosku. Hai bosku. So diorang nak tak tahu kan flavor apa korang tengah layan sekarang kan? Flavor apa yang sedap kan? So bagi aku dia punya flavoring dia memang sedap. Nur Azwan Zul, lain macam orang buat review. Mantap bosku. Jangan mention nama tu dalam ni. Ramai yang tahu nanti. So jumpa besok. Besok ada kenduri kan, ada kenduri kat kampung. Mantap bosku. Mesti hadir tu kenduri kan. Kalau lama. Ui, lagu pula macam ni. Flavoring pula macam ni. 2.2% dalam Ripper.
2.2% dalam Reaper Carta 26 3.0. Diameter kita buat 5-6 rep. KL, memang KL. Memang KL bosku. No Azwan Zul, berry cheesecake bangsawan, mantul bosku. Ha, nampak. Berry cheesecake daripada bangsawan eh. Berry cheesecake. Belum pernah asli. So sedap eh. Berry cheesecake tu sedap eh. Cuba describe sikit lah apa rasa kan berry cheesecake ni kan. Sebab kita tak pernah rasa lagi kan. Mana tahu lepas ni kita bawa. Kan. So dah buah berani, Dah buah berani, syar sikit. Ui, dah 10.5 bosku. Kan. So, aku nak discuss sikit flavor ni. Ni adalah flavor daripada ODC. ODC, dia mengeluarkan dua jenis flavor. Untuk ODC ni, dia keluarkan dua jenis flavor iaitu Caramel dan Brunch. So, dia menggunakan 50-50 PGVG. Dan dia ada keluarkan mungkin yang ni 1.8%, 2.2% dan 2.4%. Aku rasa lah. Yang dia tulis kat sini premium blend. So dia mood and pot compatible. So kau nak masuk dalam pot boleh eh, tak ada hal eh. Kau nak masuk Nur Azwan tu rasa lomak-lomak wey. Wey, rasa lomak-lomak cili api yo. rasa lomak-lomak kan. So dia mood and pot compatible. So kau dengar baik-baik eh. Dia mood and pot compatible. So dia sesuai untuk masuk dalam pot. Korang tengah lain pot apa sekarang? So sekarang memang tengah trending lah pot. Memang tengah trending. So mood agak tenggelam sikit lah. Tapi ada je orang gunakan kan. Ada je orang gunakan. So pot sekarang tengah naik. Tengah naik. Haa kan. So untuk flavor ni, Caramel dia dengan brunch memang sesuai untuk layan dalam pot dan mood. Haa, dia dua-dua sesuai. Sebab dia punya PGVG 50/50 Khairul Azhar. Nama brewer Adam Odyssey. Ya, itu nama brewer dia bosku. Itu nama brewer dia Abam Odyssey. Ha, nama brewer dia Abam Odyssey. So ini 50-50 PGVG dia. So dia sesuai eh. Dia sesuai untuk masuk dalam pot. Dia sesuai untuk masuk dalam mood. Dia menggunakan 50-50 PGVG. So macam biasalah, dalam dia ada propylene glycol. Dia ada vegetable glycerin. So dia tengok ni. Not for underage. Macam biasalah. Not for underage. So 18 tahun ke bawah tidak dibenarkan untuk vaping, untuk beli, untuk rasa, untuk cuba. Flavor ni. Kan. So macam biasalah guys. So dah 10.5 dah ni. So keep share lah. Keep share untuk kali yang terakhir. Bagi aku love, bagi aku like. Padu-padu kan. Sebab aku kan end last kejap lagi. So untuk flavor ni, aku nak describe dia, flavoring dia memang sedap. Flavoring dia memang sedap. Sedap aku cakap. Ini boleh jadi aku punya favorite flavor. Selain the barrels. The barrels memang aku punya favorite lah. Sedap cakap. The barrel memang aku punya favorite. So ini boleh jadi aku punya salah satu favorite flavor. Sebab dia punya flavoring dia memang menepati cita rasa tekak aku lah. Menepati piawaian tekak aku. Ha kau. Macam dia punya bahasa malam ni. Sedap kan, sedap kan. So bagi aku try lagi sebab sedap sangat lah. Walaupun dia 2.2%, tapi memang sedap je ni flavor ni. Aku tembak 2.1 watt wei. Aku tembak 2.21 watt, 4.04 watt. Aku dapat 0.78 ohm. Kan. Sedap guys, sedap guys. So hari ni Jumaat, besok hari Sabtu. Besok hari Sabtu. Besok malam aku akan live. Aku akan live dengan kawan aku seorang. Mungkinlah kalau dia sudilah nak datang kan, sudilah nak datang. Aku akan live dengan Khairul Azhar. Nanti kita try brunch pula. Mantap bosku, mantap bosku. Mantap. Mungkinlah dia akan datang. So aku akan live bersama dengan dia. Kan. So dialah orang yang pertama masa aku buat live. Dialah orang pertama yang masuk dalam live aku. Duduk sebelah aku ni borak kan, borak dengan aku. So aku live pun dekat rumah dia juga. Kan. So kalau dia dapat datang esok, lagi cun kan, lagi cun. Lagi ramai, lagi meriah. Betul lah. Lagi ramai, lagi meriah. Sedap bosku, tak boleh move on lagi. Sedap bosku. Khairul Azhar dah nampak bintang dah tu.
Belum lagi. Ini kalau aku tarik panjang sikit ni, wuih, nangis kau. Ini kalau aku tarik panjang sikit, wuih. Kita tarik satu santai ni. Ha. Kita cubalah, kita cuba satu ni, kita cuba satu ni. Kita tarik panjang sikit, kita cuba eh. Tapi banyak aku minum dulu. So kan aku nak nasihat sikit eh, mana yang kaki-kaki vaping, kaki-kaki vape ni, kaki-kaki pot kan. Korang jangan lupa untuk minum air. Minum air masak, minum air suam sebab kita bila kita vaping dia agak akan jadi kering sikit lah dekat bibir. So kena banyakkan minum air. Banyak minum air lagi bagus kan, betul tak? Badan kita memerlukan banyak liter untuk badan kita ni kan satu hari. So kan aku drip panjang sikit eh. Aku drip panjang sikit kan. Ui. Dalam dripper setting 3.0 aku tarik panjang langit cik man langit sampai ini aku tak tahu kalau masuk dalam TL dia punya heat macam mana guys. Tapi sebenarnya aku cakap mana yang pokok-pokok pega yang nak berhenti merokok boleh try flavor ni, aku boleh jamin lah korang mesti boleh berhenti merokok sebab dia ada satu rasa yang dia rasa apple, kita tahu apple memang boleh ganti dengan rokok eh. Apple memang boleh ganti dengan rokok. So dia punya flavor ni, dia ada apple dengan dia ada toffee. Wuih guys, sampai bintang guys. Sampai bintang guys, tarik panjang. So untuk flavor ni, dia ada apple dengan dia ada toffee. So untuk rokok tegar memang sesuai. Kena pula hit dia macam ni memang sesuai guys. Memang sesuai kan, sebab dia pot dengan mood dia compatible. Dia sesuai untuk masuk pot, dia sesuai untuk masuk sampai bintang cik man tarik panjang. Kadang sah, jangan tertonggeng sudah bos. Jangan tertonggeng. Abdullah Ahmad Dul is watching. Hai 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 bosku, thank you join my life. So keep share, bagi aku like untuk kali-kali yang terakhir untuk aku like. Bukan kali terakhir eh, untuk hari ni yang terakhir aku like. Sebab besok aku akan live lagi. Mungkin aku bukan bawa flavor lain. Kan nanti kalah besok aku punya live kan. Ui, berpeluh cik man. Adul Wafi Syahmi, Z cuba cerita pasal coronavirus sikit. Nak cerita coronavirus eh. Ui, sekarang memang dahsyat. Coronavirus pelik sikit lah kan. Coronavirus memang dahsyat. So guys, aku nak nasihat lah dekat korang kan. So keep hygiene. Kan, sentiasa basuh tangan kan. Kalau korang berada kat tempat orang ramai-ramai orang ni, pakailah face mask. Kalau boleh elakkan. Dengan orang ramai, berkumpul kat tempat-tempat ramai kan. Elakkanlah aktiviti-aktiviti luar kan. So lepaklah rumah pun okey juga kan. Cuci tengok TV pun okey juga kan. Coronavirus memang tengah berleluasa sekarang. Bukan dekat Malaysia eh. Dekat satu dunia. Banyak tempat dah kena. So korang kena berhati-hati lah dengan coronavirus ni. Memang bahaya, kita pun tak nak kena kan. Sebab aku dapat dengar dia punya apa, antidote. Dia punya ubat belum ada lagi. Dia punya ubat. So dalam seremban ni dah ada kes juga tapi tak tahu lah sama ada dia suspek ke kan ataupun memang pengidap ke, aku tak tahulah kan. So guys, cukuplah tuan cerita pasal coronavirus kan. Aku pun tak berapa nak pandai sangat nak bercerita pasal penyakit-penyakit ni kan. So korang boleh tanyalah sendiri dekat kawan-kawan yang lebih pandai kan, tengok dekat berita kan. So diorang semua ada keluarkan cerita-cerita pasal coronavirus ni. Tapi aku nak cerita malam ni pasal flavor ODC. Sesuai untuk masuk dalam pot, sesuai untuk masuk dalam mood. 50-50 DGVG. So dia pot compatible eh, sesuai masuk dalam pot. Bukan biasa-biasa macam mana. Flavoring dia memang sedap. Memang aku minat. So guys, aku dah nak end live ni.
sebab dah 10 lebih kan, dah 10 lebih. So besok aku akan live lagi, so korang jangan lupalah join aku punya live besok. So macam biasa nanti aku akan minta share minta share, bagi aku like, bagi aku love. So guys, thank you guys. So mana yang nak tengok balik aku punya live ni, korang boleh tengok dekat aku punya YouTube channel kan, YouTube channel. Sebab korang boleh tengok dekat aku punya Facebook, Facebook aku ada masukkan aku punya YouTube channel. So korang boleh tengok balik aku punya video-video live yang lepas, level apa aku cerita kan, macam mana setting aku buat kan. So jangan lupalah tekan button subscribe kan. Minta nyawa sikit lah kan, kan. So guys, thank you guys, thank you guys. So mana yang dah share aku punya live Facebook ni, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Banyak-banyak terima kasih dekat korang sebab korang support aku, korang support aku punya live kan, bagi aku like, bagi aku love. Thank you guys, thank you guys. So korang boleh suggestkan dekat kawan-kawan korang mana yang perokok-perokok tega, berhenti merokok, guna flavor di sini. Flavor di sini memang mantap. Kata-kata, dah jom mubah. Jom mari mubah. So guys, lepas ni lepas ni lah, besok aku akan live lagi. So korang boleh lah join aku punya live esok. Abdul Wafi Syahmi, mari bosku. So lepas ni aku akan live gaming untuk ML Mobile Legend pula kan. So boleh lah join, so invite lah kan, add Azizi91 mantap bosku. Carol Azhar, pin link, alamak tak copy pula link tadi kan. Takpelah, korang boleh tengok lah dekat aku punya Facebook kan, ada aku masukkan aku punya link untuk YouTube channel. So terima kasih guys. So aku nak end live. So banyak-banyak terima kasih untuk malam ni sebab korang share aku punya live, korang like aku punya live malam ni, korang bagi aku love. So thank you banyak-banyak guys. So guys, terima kasih guys. So aku nak end live. So boleh try lah Odyssey. Korang boleh contact reseller, korang boleh tengok dekat Facebook diorang ODC. Korang boleh tengok dekat situ, korang boleh WhatsApp diorang macam mana nak dapatkan flavor ni. Diorang dah ada reseller lah. So guys, thank you guys support aku, thank you. So guys, aku end live dulu. Bye bye, jumpa esok. Bye bye.